Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab persoalan sebenarnya, apakah vitamin yang paling bagus yang ada di dalam minyak kelapa sawit? Sebenarnya, kelebihan minyak kelapa sawit yang utama ialah minyak kelapa sawit ni sangat tinggi dengan vitamin E. Yang mana vitamin E yang ada dalam minyak kelapa sawit adalah jenis, kedua-dua jenis varian, iaitu tocopherol dan tocotrienol. Minyak kelapa sawit adalah satu-satunya minyak yang ada di dunia ni yang mengandungi kedua-dua jenis vitamin C, kan? Sebab banyak minyak-minyak lain seperti minyak zaitun, minyak kacang dan sebagainya hanya mengandungi vitamin E dalam bentuk tocopherol tapi bukan dalam bentuk tocotrienol. Sebab itulah kelebihan minyak kelapa sawit, sebab dia mengandungi tocotrienol. Dan yang lebih baik lagi sebenarnya ialah minyak kelapa sawit juga mengandungi semua 8 varian vitamin E, jenis tocotrienol dan tocopherol. Maksudnya ada di alpha, beta, delta dan gamma tocopherol, alpha, beta, delta dan gamma tocotrienol. Dan kelebihan utama vitamin E tocotrienol di dalam minyak kelapa sawit ialah dia sebenarnya ada satu antioksidan yang sangat kuat, boleh membantu mengurangkan risiko pelbagai penyakit akibat kerosakan radikal bebas, dan juga kajian menunjukkan dia boleh membantu dalam mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, kanser, diabetes dan sebagainya. So amalkanlah pengambilan minyak kelapa sawit setiap hari. Okey, terima kasih.